Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Bribda Tamara. Kaops Puri Agung 2024 Komjen Polisi Fadil Imran memimpin Tactical Floor Game pengamanan World Water Forum ke-10. Tactical Floor Game dilakukan untuk melihat strategi pengamanan Polri sepanjang operasi Puri Agung 2024. Polri, Selasa 14 Mei 2024 menggelar Tactical Floor Game atau TFG untuk pengamanan gelar World Water Forum ke-10 di Gedung Presisi Polda Bali. Tactical Floor Game dipimpin oleh Kepala Operasi Puri Agung 2024, Komjen Polisi Fadil Imran, bersama Wakaops Irjen Polisi Ida Bagus Kade Putra Narendra dan Karendel Ops Irjen Polisi Ferdianto Iskandar Biti Caca. Tactical Floor Game ini juga diikuti seluruh satuan tugas, diantaranya Satgas Tindak, Satgas Walrol Akhir, Satgas Preventif, Satgas Preemptif, Satgas Banops, serta Satgas Humas. Tepatnya hari ini hari Selasa, ya, tanggal 14 Mei 2024, telah dilakukan salah satu tahap persiapan dan kesiapan dalam rangka pengamanan kegiatan event internasional World Water Forum ke-10 di Bali yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabahar Kampolri selaku Kaops Puri Agung 2024 dan juga ada Bapak Kapolda Bali selaku Wakaops Operasi Puri Agung dan juga ada Karendal Ops dalam hal ini adalah Asop Kapolri. Dalam Tactical Floor Game dalam perencanaan kesiapan ini atas arahan dan tentu menjadi perintah Bapak Kapolri kepada Bapak Kaops untuk melihat kesiapan satgas-satgas yang ada, yaitu dari mulai satgas preemptif, ada satgas preventif, kemudian ada satgas walrol akhir, ada satgas tindak, kemudian juga ada satgas gakum, kemudian ada juga Satgas Anti Teror, Satgas Humas, termasuk Satgas Bantuan Operasi serta kesiapan daripada Posko. Kegiatan ini menggambarkan terkait dengan plotting personil secara real, ya, sejumlah 5.791 yang akan digelar pada Operasi Puri Agung di Bali ini. Dan kemudian setelah tahu posisi plottingnya, mengetahui tugas pokok, fungsi, dan disimulasikan pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya harus atau dapat dimitigasi atau diantisipasi. Dalam Tactical Floor Game ini, Kaops Puri Agung 2024, Komjen Polisi Fadil Imran mendapat paparan dari para kasatgas terkait kondisi terkini, kesiapan, serta cara bertindak masing-masing tim satgas. Tactical Floor Game dilakukan Polri untuk melihat tugas, peran, dan tanggung jawab masing-masing personil pengamanan saat bertugas dalam Operasi Puri Agung 2024. Dari Bali, Faris Hasni, Rizky Firmansah, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam presisi.